Terdapat seorang sahabat Ansor yang sedang pergi sholat isya, lalu ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Istrinya lantas melaporkan kejadian ini kepada Umar. Umar menyuruh istrinya untuk menunggu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, suaminya belum kunjung pulang. Lalu Umar memperbolehkan ia untuk menikah dengan laki-laki lain setelah menjalani masa iddah. Setelah menikah, suami lamanya malah muncul kembali. Ia menceritakan kejadiannya kepada Umar. Ketika saya keluar untuk sholat isya, tiba-tiba datang sebuah jin yang ingin menangkap saya sehingga saya tinggal bersama mereka. Kemudian, mereka diserang oleh jin muslim dan menawan beberapa tawanan termasuk saya. Lalu mereka memberi saya pilihan, tetap tinggal atau pulang. Saya pun memilih pulang karena keluarga saya ada di Madinah. Lalu Umar memberi pilihan pada istrinya untuk kembali atau mengambil maharnya. Suami lamanya itu tak mau kembali lagi karena istrinya sudah hamil dengan suami baru.